Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Peter Firya. Kali ini saya bermain suatu game lagi bernama Pokemon Unite. Nah, Pokemon Unite ini yang kali ini aku akan main. Aku akan menggunakan karakter Pokemon yang sering dipakai untuk orang di top-top ranking. Top ranking yaitu rank yang paling tinggi ya. Sekarang banyak orang pakai itu tanker, itu adalah Slowbro. Aku akan mencobanya menggunakan Slowbro ini. Nah, build yang aku akan pakai di Slowbro ini adalah nih. Choice Space nih, kacamata ini. Ini untuk SP attack, untuk damage ya. Itu sebenarnya terserah kalian, kalian mau pakai yang mana. Kalian bisa ganti juga. Kalau kalian mau lebih tank, kalian bisa pakai tank. Cuma aku pakai ini supaya dia ada damage juga untuk di awal-awalnya. Jadi gak full tank. Karena untuk menjaga, mana tahu aku akan ketemu teman yang damage-nya kurang ada. Jadi aku bisa membantu dia damage dulu di awal. Berikutnya lagi aku pakai focus band. Focus band ini ya kalian tahu lah ya, ini recovery HP dengan cepat 14%. Terus dia ada SP def dengan defense. Nah, body barrier ini ya untuk tambah HP kalau statusnya, tapi efeknya ini kan akan memberikan max HP untuk seperti shield gitu untuk orang yang teman kita maupun kita yang darahnya low. Nah, akan kita coba. Nah, aku akan coba di rank. Jadi mungkin kalian akan lihat kok nggak MVP atau apa, karena kalau aku main bukan nggak rank sih pasti kita pasti bisa MVP. Cuma aku kayak lebih malas ketemu yang AFK atau apa, lebih enak kita langsung coba di rank aja, karena build ini kan build untuk rank atas juga. Kita ambil dulu. Wah, ada tank juga. Double tank bisa gak ya? Harusnya gua atau gua ngalah aja ya. Kita coba ya combo 2 tank ya. Gua belum pernah ketemu sih kalau combo 2 tank. Mana tahu kalau dia di bawah gua bisa di atas kan. Oke juga. Kita bisa jaga. Gua ambil atas berarti ya. Untuk skillnya ini yang pertama adalah ini yang kiri, kedua yang kanan yang telekinesis. Telekinesis ini menurut aku bagus banget, apalagi untuk kalian yang membantu password ya, sangat berguna banget. Untuk buffnya aku pakai flicker, pasti flicker. Kemarin aku udah coba dengan full heal atau coba dengan yang untuk speed bisa lari cepat, tapi menurut aku lebih kurang efektif gitu loh. Apakah karena tidak cocok dengan aku atau apa, tapi menurut aku paling cocok itu adalah si flicker nih, karena flickernya sangat membantu sih. Nah, teman kita ada Lucario. Terus kita ada yang sepak bola ini dengan Greninja dengan Charizard. Oh, dia ganti ya tanknya. Oke, semoga kita bisa bagus. Karena lebih kalau dibilangin lebih bagus Slowbro atau yang gajah, menurut aku sih gajah tuh bagus. Cuma kalau dia jadi sih sebenarnya lebih bagus sih di Slowbro. Tapi Slowbro ini kan dari awal tuh damage bisa, terus bisa jadi support sejak tank. Menurut aku di awal-awal lebih berguna Slowbro sih. Ya sudah, kita bawa deh begitu. Gimana dia? Oh, kirai gua gak ada yang itu. Gak ada yang nyanggel. Kita cuci dulu ya. Cuci dulu. Kita ganggu-gangguin dulu. Oke, kita nanti kasih damage biar cepat.
Nah, you can enemy. Kita serang-serang dulu. Dia ada mundur. Aduh, teman kita di sini ya. Aduh, mati yang kita. Sayang banget. Kita mundur ya. Kita cicil dulu sekarang. Kita serang air. Kita kasih damage lagi, ganggu terus. Kita ambil heal satu. Kita serang. Oke, kena. Nice. Kita masuk di bola. Oke, berhasil, kita mundur. Gue harus menjauh jauh. Biar gue yang TB-in aja. Kan gua tanker, jadi kalau gua mati apa-apa. Oke, kita majuin terus. Oke, kita serang. Pusat mati ya. Oke, kita masukin bola beberapa. Kita ambil healnya dulu. Aduh, datang lagi dia. Biarkan kawan kita ambil bola. Aduh, dia pede banget. Senang. Kita hajar lagi, kita hajar. Lumayan ya levelnya. Level dari kill-kill musuhnya. Aduh, semua air. Salah skill. Oke, kita maling dulu. Wah, ada Pikachu. Aduh, gak kena, maaf. Kita mundur dulu. Ini rame banget. Kita serang dulu. Kita tangkap dulu yang ini. Kita serang air. Kita ganggu dulu. Harusnya bisa mati dia. Aduh, bukan kita yang mati. Mundur dulu, main aman. Mati Pikachu ya. Kita ngangkut. Oh, teman kita pas diam aja. Salah. Gua sebelahan. Tunggu dulu. Gua ngangkat dulu masih bola. Salah gua. Oke, kita kabur dulu. Jangan dekat-dekat nempel-nempel kawan ya. Gua tadi nempel-nempel pula. Oke, kita maling. Oke, kita dapat. Kita cicil damage. Kan kita datang. Kita angkat satu. Wah, gak kena. Wah, ada Greninja, gila. Ini 4 orang ya, ramai banget. Yang atasnya, atas sendiri gak? Ya, ke bawah ya. Kita hajar. Ini belum hancur ya, tapi. Wah, hancur. Oke. Mundur. Rame, gak bisa kita. Kalau gua majuin tadi bisa mati berdua. Kalau mati berdua lebih ribet. Kita mundur dulu. Mundur dulu main aman. Gua ngangkat satu tadi kan. Greninjanya low. Kita pertahani lagi. Biar atas nge-push. Ini enaknya nih, kalau kita musuh di bawah semua, atas kita bisa nge-push. Cok, kadang kita ketemu juga teman kita yang di bawah susah, di atas susah. Aduh. Oke.
kita semprot dulu. Hup. Nah, kita ikat dulu. Oke, mati nih. Oke, oke, mantap. Serah dia, dia mau maju dia. Enggak mau maju dia. Mereka lagi defend atas. Kita ambil dulu yang bawah ini. Lumayan XP-nya, deras. Kita sentuh dulu. Waduh, kacunya nggak dapat. Gua ultiin dulu, cari jatnya. Ini banget. Gua tarik mundur dulu biar cooldownnya cari jat itu bisa berjalan. Kita pancing-pancing jauhi dulu biar kawan kita sudah hidup, sudah siap defense. Kita tunggu di sini dulu ya, tunggu mereka memasukin kita. Hup, dapat. Hajar, hajar, hajar. Wah, oh, kabur. Ya, kabur. Ini sebentar lagi ya sebenarnya Jabdash ya. Tapi Jabdash belum muncul. Kita serang-serang dulu. Aduh, kita dapat. Tapi, gua mau bantu atas. Kita ikat dulu, kita ikat dulu. Gua serang air, kabur ya. Gila. Ini sakit banget. Mundur dulu. Mundur dulu. Gua di sini. Cari jadi bisa menang. Gak bisa, rame banget itu. Kita main aman. You're on fire. Nah, karena mereka kalah poin, harusnya mereka bakal serang dong. Jadi kita bakal defend aja ya. Gua coba cicil lihat dulu ya. Nah, jadi serang dong. Gua isap darah. Darah siapa tuh? Gua isap tadi. Wah, nengok burung. Pintar banget burungnya. Masukin, masukin, masukin. Waduh, gak kena. Sorry, sorry, sorry. Gak banget, gak kena. Nah, kita mati ya. Berarti giliran kita defend lagi. Waduh, burung. Gak, burungnya padek banget. Burung ini kayaknya nggak full damage. Dia ada item defense nih kayaknya. Soalnya nggak selembek kertas ya. Waduh, kita akan di comeback. Kayaknya sih nggak. Tetap menang sih harusnya. Aduh, gue serang, gue ngerinya dibokong ya di belakang. Ha, di belakang tuh ada Greninja. Greninja. Oke, nice. Kita menang. Beda jauh juga poin kita dengan dia. Nah, ini kita asisnya 11 ya. Jadi ya, medal kita juga dapat 3. Ini adalah build. Ini adalah build yang bagus ya menurut aku untuk kalian pakai slow bro. Selama ini sih aku pakai build ini sih, apalagi aku pakai slow bro sih jarang banget sih kalah. Apalagi pakai build ini ya, semenjak pakai build ini ya menang terus sih. Tapi memang semua tergantung dari tim kita. Nah,
itu adalah build and tips untuk bermain pakai Slowbro. Saya berharap dengan build ini kalian bisa sampai ke rank paling atas, karena menurut aku ini build ini paling bagus dan ranking atas juga rata-rata pakai build ini. Dan sekian dari saya, jika kalian suka jangan lupa like, comment, and subscribe, dan